Selamat sore teman-teman, ketemu lagi di channel saya Bocah Gunung Pacitan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, berketepatan pada hari Sabtu ya, malam minggu, alhamdulillah kita semua selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan selalu diberi rezeki yang berkah barokah. Amin amin ya robbal alamin. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah setia menonton channel Bocah Gunung Pacitan. Saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan kalian semua selalu dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, yang belum subscribe, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya channel Bocah Gunung Pacitan. Dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Bocah Gunung Pacitan. Oke, di kesempatan video kali ini saya mau update video terbaru untuk angkatan malam minggu teman-teman ya, dari Terminal Bung Rasih akan memantau armada ekonomi ya teman-teman ya, ekonomi yang Surabaya Magetan. Teman-teman pasti kangen sama armada yang satu ini ya, lama tidak jalan ya. Kemarin lagi perbaikan, ada sekitar 2 minggu ya teman-teman nggak jalan ya. Armada yang sangat digemari oleh masyarakat ini ya. Dan alhamdulillah armadanya pada hari ini sudah jalan teman-teman ya. Dan kelihatannya atau kemungkinan besar ini ya, untuk armadanya penumpangnya luar biasa, pasti ramai banget ya teman-teman. Oke, gak usah lama-lama, kita tonton terus videonya hingga selesai teman-teman ya. Ini dia, di depan saya ini udah terpantau Sudiro Tunggal Jaya Viola Ekonomi teman-teman. Jadi teman-teman ikutin terus videonya hingga selesai ya. Saya juga kangen banget sama armada ekonomi ini ya. Kemarin batangannya Mas Agus, tapi hari ini kurang tahu yang bawa siapa ya teman-teman. Jadi ikutin terus ya videonya hingga selesai teman-teman. Kayaknya bukan Mas Agus teman-teman itu ya, drivernya baru ini. Mas Agus apa masih bawa yang Kalamalka ya teman-teman ya. Udah persiapan kayaknya, udah persiapan mau ke shelter 11 teman-teman. Oh, mantap ya. Oh, sudah berjalan ke shelter 11 teman-teman. Yuk, ikutin teman-teman ya videonya hingga Sudiro Tunggal Jaya Viola lepas dari Terminal Bung Rasih ya teman-teman. Mantap tuh ya, sudah berangkat teman-teman. Langsung los, pasti banyak penumpangnya. Jadi itu terus videonya hingga selesai. Oke. Dan terminalnya sekarang udah bisa ditempati teman-teman parkirannya ya ini. Oh, keren banget ya. Wow, sampai ujung sana. Oh, mundur lagi teman-teman. Udah bisa ditempati parkirannya. Nah, ini sampai ujung sana itu udah bisa dilewati. Wow, kenapa kok mundur ini ya? Ini kayaknya yang bawa masih Inyo deh, kalau nggak salah loh. Kita ke sana teman-teman ya. Oh, masih ada Jaya, ini Jaya Ponorogo. Ini yang jalur akapnya lewat depan sana. Udah banyak penumpangnya teman-teman, sampai belakang udah kelihatan mantep. Jadi kemungkinan besar ini untuk pelanggan setia dari Sudiro Tunggal Jaya yang ekonomi pasti kangen dengan armadanya, karena selain armada ekonomi ya, ini lebih cepat sama patas ya. Armada ekonomi mantep, tarifnya ekonomi, full tol panjang teman-teman, mantap.
mantap. Langsung naik penumpang. Udah banyak penumpangnya SDJ. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Ini alhamdulillah ya, Sudiro itu enggak jaya, lama enggak jalan, udah hampir 2 minggu. Sekarang jalan lagi. Tapi yang jalanin bukan pawangnya Mas Agus ya, tapi ini kru dari Sudiro itu enggak jaya Silo, teman-teman. Ada Mas Hendrik itu CEO drivernya. Dan drivernya ini juga masih new. Kita lihat masih new ya. Masih new. Lah. Iya iki kok gawa sing ngene. Nganti busmu. Piknik, oh wisata. Rame lu sopire, pilih neng omah leren iki. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Armada ekonomi yang sangat istimewa, yang banyak digemari oleh masyarakat, khususnya Magetan. Mantap. Ini drivernya Mas Sinyo lagi ya, Mas Sinyo. Mas Agusnya yang punya Sudiro Tunggak Jaya Viola. Mereka lagi bawa di Sudiro Tunggak Jaya Kalamalka, teman-teman. Dan kebetulan Mas Sinyo ini kan armadanya lagi dibuat agam pariwisata ke Bali, teman-teman. Jadi Mas Sinyonya nggak ikut ke Bali, ada kru dari Agam Tunggak Jaya sendiri yang bawa silonya sementara itu ya. Ada 2 PP ke Bali. Mantap. Penumpangnya sudah banyak banget ini ya. 2 minggu enggak jalan, luar biasa. Rame pol. Diperbaiki mas shelternya, ganti lampu ya di belakang silo. Viola ada Jaya putih Ponorogo. Oke, ini kayaknya sudah mau berangkat ya. Oke, Sudiro Tunggak Jaya Ekonomi Viola lepas dari Surabaya tujuan Magetan, teman-teman. Semoga selamat sampai tujuan. Kata-kata nih? Masih ya, belum. Yes, masih new, luar biasa pokoknya. Aktor kata-kata. Semoga selamat sampai tujuan untuk Sudiro Tunggak Jaya. Dan penumpangnya tambah ramai lagi ya, teman-teman. Ya. Yes. Mantep. Masih antri. Seruat. Seruat kono. Super ka to? Mlebu metu ning kono angle. Wis keren pol, teman-teman. Macet di depan sana, ada sumber mau masuk kayaknya itu. Terus pokoknya untuk teman-teman, terima kasih banget
yang sudah setia menonton di channel Bocah Gunung Pacitan ya, dan yang sudah subscribe, mudah-mudahan teman-teman semua selalu diberi kesehatan panjang umur dan selalu dilancarkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Oke, untuk penutupan video kali ini teman-teman ya, dari Sudiro Tunggajaya Ekonomi, apabila ada kata-kata yang kurang pas dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis, penumpangnya teman-teman sampai belakang, karena hari ini untuk Silo, Jinoka sama Gairnya nggak jalan ya. Jadi diisi sama ekonomi Viola, jadi penumpangnya antusias luar biasa yang ikut Sudiro Tunggajaya Viola teman-teman. Mantap, selamat jalan Sudiro Tunggajaya, semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih, selamat menonton, dan salam dari Terminal Lembung Rasih teman-teman. Ramai banget itu penumpang Bojonegoro.